Anjing, anjing, anjing. Coba ke kucing. Gak ada tuh ditangkap-tangkap. Aneh memang. Kalungkan bendera merah putih ke anjing pria ini ditangkap polisi. Mengalungkan. Ya oke. Tapi kenapa harus ditangkap gitu loh? Lu lihat sebelahnya nah. Sedangkan kucing ya dikalungin kayak gini, agak ditangkap tuh. Yang kayak ginian aja gercep gitu ngurusin. Mending ngurusin sam. Stop, badut. Iya. Biar gua aja yang masuk. Ntar ada masalah lagi. Bangke juga gitu loh. Maklum agak-agak toksik si subur badut. Udah lama enggak muncul kan. Ya udah kita opening dulu. Assalamualaikum. Sana. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Ya, kali ini kita akan bikin abok lagi cuy ya, asupan Facebook yang di mana? Di beranda gua. Awal-awal udah muncul yang ini tadi ini. Kalungkan bendera merah putih ke anjing pria ini ditangkap polisi gini cuy. Kalau di kaki ya oke lah, itu kayak melecehkan banget ya. Harusnya disamaratakan dong. Masa didiskriminasi gara-gara imut kayak gini jadi kagak ditangkap polisi? Apa jangan-jangan Anda adalah seorang cat lover, Bapak? Dan perlu diketahui, gue juga muslim gitu loh. Tapi gue kali ini gak setuju dah. Masalahnya, ini hewan berkaki empat, anjing ya. Si kucing hewan berkaki empat, punya buntut juga. Anjing punya buntut juga. Telinganya agak ke atas juga tuh, sama. Kucingnya juga, ya kan. Matanya agak kayak gini juga. Anjing, ya sama. Tapi masalahnya si kucingnya ini kagak ditangkap gitu loh. Buat kucingnya sih, pemiliknya harusnya disamaratakan. Nah ini beritanya nih, ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Lebih ngeri hukumannya ketimbang nembak teman sendiri. Ya maksudnya itu nembak ini sebagai pacar ya kan. Ya salah sangka dulu. Yang gue tahu si anjing ini kan termasuk hewan yang setia kepada majikannya. Ya masa anjing gak boleh nasionalisme juga? Terus kayak motor, sepeda, mobil yang ada bendera merah putihnya biasanya. Berarti pemiliknya harus dipenjara juga dong. Ya tahu itu benda mati. Oke, agak jauh konteksnya memang. Ya kasihan sama emasnya doang sih. Nih mau lihat videonya kak kalian. Nah nih anjing dikalungin. Sebelumnya saya mau minta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia. Nah, beliau pun udah klarifikasi. Ini kalau menurut gue ya solusinya apa? Ya udah, ditegor aja kalau merasa itu emang menjijikan. Enggak usah dipenjara juga. Kalau mau dipenjara ya udah pemilik kucing yang ini nih harusnya ditangkap juga. Dan gue juga seorang cat lover ya. 5 kucing gue di rumah tuh. Pembawa rabies. Itu kucing juga pembawa rabies asal lu tahu. Tapi ya mungkin ini gara-gara anjing jalanan juga ya, kalau anjing peliharaan kan nggak tahu dah, nggak bisa berkata-kata lagi dah, bingung gue dah sama negara ini yang kayak gini gercep gitu loh. Yang urusan kasus ono ada diskon kagak gercep. Mending kita cari yang lucu aja nih ya. Hari ini kita bikin abok lagi, asupan Facebook lagi yang lucu-lucu lagi ya kan. Jadi bagi kalian yang jarinya nganggur kagak jelas tuh ya, tolong segera di like video ini. Dan bagi yang suka silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, dan di follow Instagram gue @ipolitiksubur. Ya sudah, kita cari-cari yang lucu-lucu lagi nih. Bu, anakmu yang dulu sering ibu carikan utangan buat biaya sekolah, sekarang sudah bisa hutang sendiri bu. Gue kira sukses gitu endingnya, enggak. Ternyata buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ketika gue yang terbiasa hidup di pedesaan dengan udara segar dan mencoba merantau di kota Jakarta, gue udara macam apa ini? Bener cuy, di desa gue anjir enak banget udaranya. Tapi kalau lagi kebakaran nggak juga sih. Lowongan kerja, kami mencari orang berbakat untuk posisi sebagai staf lapangan. Persyaratan pria atau wanita tidak perlu ijazah dan pengalaman terbiasa bekerja malam, tahan terhadap tekanan. Sistem gaji bagi hasil, siap buka cabang di seluruh Indonesia. Jadi apa? Jadi babe ngepet cuy. Daripada main slot mending jadi bimbing ngepet ya kan. Kerja nyata. Oke. Ada duit. Masuk. Nunjuk langit, tapi banyak banget duitnya, Pak. Minjam dulu 100 kek. Apa ini? Wah. Ditimpuk coy. Oh, timpuk balik tuh. Oh, ikut-ikutan nimpuk juga. Anjrit. Trik-triknya ngeri cuy. Ternyata mereka temenan. Ini yang liat bangke. Buat gas ini cuy. Gas ini loh. Gas berapa kilo itu tuh. Bangke lah.
anjir. Paling dengan gaya anjir. Tuh ujungnya. Makan enak, bos. Hasil nyolong hari ini, bos. Aduh. Kayaknya bagus sih triknya dipakai nih, coy. Anjrit lah. Kepribadian orang dilihat dari cara makan bakso. Makan mie-nya dulu. Kamu adalah tipikal orang yang penuh kehati-hatian, manja dan sangat diperhitungkan, kayak Ica. Makan bakso yang gede dulu. Kamu adalah orang yang cuek, spontan, to the point, ambisius, nyebelin tapi ngangenin. Gue, mungkin. Makan bakso kecil dulu. Kamu sangat suka kejutan, penyabar tapi sangat mudah ditebak. Agus. Agus banget itu, coy. Seruput kuah dulu. Kamu tipe ke orang petualang, suka hal yang baru, romantis, jago gombal, lebay tapi perasa. Kuah dulu ya, yeah. Langsung tambahin pedas dulu. Kamu cerewet, baperan, dan gampang kecewa. Kayak Devi. Langsung pesen minum. Kamu tipe orang kreatif, humoris, pemimpi, dan suka traktir teman. Anjir, ada psikologinya ternyata, cuy. Makan bakso doang doh. Apa ini? Oh, Meteor Garden. Meteor Garden. Ya, beliau ini lagi cosplay. Tomingse. Ini Tomingse kecebur ke got kali ya, bagaimana dah? 11-12 sama gua mukanya anjir. Tuh. Ayo kamu mau enggak sama? Jawab, bangke. Setelah marah buka dan lu bisa jawab semua pertanyaan malaikat, akhirnya kau bangun juga, tuan. Bidadari. Ada yang mau masuk surga di sini? Komen di bawah. Minimal ketik 1 agar kamu masuk surga. Susu jahe abangnya paling enak. Anjir, perindapan ya, cosplay. Anjir, baru ngeh juga cuy, ini ada Stella loh. Berpengharum kali ya. Makanannya biar lebih harum gitu loh. Eh, makanan minumannya. Ah, simpak. Ini cosplay warga perindapan, cuy, asli. Tuh. Ini buat apa jadinya nih? Set. Dikasih rokok, bos. Asik banget abang ya ini, asli. Asik banget. Kan bisa deket aja tuh, gak usah juga yang kayak gini-gini nih. Tuh. Lalu di perindapan itu lebih banyak dari itu, cuy. Untuk apa? Untuk bunyi klaksonnya gitu loh. Aduh. Harus dari mulut dulu ya kan. Pura-pura sih kakek, bangke. Agak minum juga, kek. Lemah. Kenapa ya kalau dideketin sama cowok bad boy cepet banget nyaman, apalagi cara dia nge-treat kita. Tapi kalau dideketin cowok good boy risih banget, apalagi diingetin makan bikin emosi. Karena bad boy tahu cara pelihara binatang. Wow. Buset, bisik attack dulu, engaps, through the mic kayaknya tuh bang. Dia langsung ulti gitu loh. Terus gua harus gimana bang jadinya bang? Good boy salah, bad boy salah. Ya udah, kelakuan boleh bad boy, tapi isinya tetap good boy. Kayak gitu. Oke. Tadi kan cosplay jadi Tomingse, sekarang lihat. Oh. Jadi Justin Bieber. Anjrit. Ayo bang. Lu paling gak tahan dua dah. Kayak kalau kayak begini gak tahan, cu. Asli lah. Cuy, mukanya itu mirip 11-12 kayak gua gitu loh. Tuh kan mirip, giginya mirip, itemnya mirip gitu loh. Rambutnya doang kagak pirang. Tapi ya gua gak pernah tuh mengcosplaykan diri menjadi Justin Bieber atau apa, Tomingse. Gak. Jauh banget soalnya, cok. Nah. Berdemek banget, bos. Ah, udahlah. Kagak tahan gua, bang. Emang boleh se-physical touch ini? Bangke lah.
turun rating dimatiin tuh bang, bangke lah. Kagak dimatiin. Lama-lama gua serang juga pakai physical attack nih. Manusia-manusia kelahiran 90 cuma geleng-geleng lihat ini. Gak pernah soalnya cuy kayak begini. Zaman dulu pentingnya imunisasi sejak dini. Iya kayaknya kagak imunisasi ini atau salah imunisasi, bisa jadi. Kok bisa pisang di dalam pohonnya? Aduh, apa ini tanda-tanda kiamat cok? Ini gak editan loh cuy, beneran. Domino effect. Gagal bang. Gagal bang. Ini memaksa anjir. Domino efek pala bapak kau. Kagak jalan. Ini kayaknya otaknya yang kurang bang. Otaknya yang kurang untuk bikin domino efek ini kan susah cok, harus benar-benar penuh perhitungan gitu loh. Lu matematika aja bolos, fisika aja bolos, kayak gimana mau hitung kayak beginian nih tuh, salah perhitungan semua. Ya minimal satu kayak gitu loh, buat minum doang padahal cuy susah amat. Domino efek, domino efek, mending beli galon dah. Apalagi ini bangke. Ih. Es krim jatuh. Iya ini gua baru lihat juga nih es krim jatuh nih coy. Tuh. Jadi harus pura-pura dulu, pura-pura jatuh dulu buat ambil ini. Ya kan, mungkin es krimnya enak banget kali ya. Tuh. Kan belum 5 menit ya kan, gak apa-apa. Bagus bang, lambung lu auto tertawa sih melihat itu, merasakan itu. Aduh lagi nih coy. Day 1, day 6, day 12, day 20, day 26, day 30. Gak, dari day 1 day 6 namanya itu udah gak ada beda gitu loh. Masa di day 30 langsung jadi... Kewajiban seorang anak adalah mengangkat derajat orang tua. Anak Elon Musk. Iya juga cuy ya. Kan bapaknya udah kaya banget gitu loh. Fire in the hole. Fire in the hole. Nyusahin warga anjir. Pelanggan Laskur beli terus bayar via transfer, harusnya bayar 28.000 malah kelebihan. 28 juta anjir. Tutup jam 1 di sini teh. Ini salah transfer. 28.000 teh, bukan 28 juta teh. Naskurnya 28.000 teh, transfer kelebihan ini 28 juta transfernya. Kirim rekeningnya teh, saya transfer balik. Ya Allah, bentar ya. Makasih banyak orang baik, kebanyakan nolnya ya teh. Maaf enggak keangkat ya, Bang apa teh? Lagi di otor motor. Makasih banyak Mas. Iya teh, semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Amin. Beneran cuy. Wah, untung aneh kagak gelap mata. Waduh, respect sih buat masnya yang jualan nasi goreng. Sejujur itu gitu loh. Tiba kalau mau maling, tanggung sih mas. Paling bisa bertahan cuma sebulan doang, dua bulan abis lah. Abis itu sisa hidupnya ya di penjara. Gak usah lah mas, pilihan yang bagus dah. Ah, setahun yang lalu cuy ya. Kangen juga gitu loh. Di Creator Day Facebook Gaming kemarin. Dan gue berkat voting kalian semua, gue berhasil menang nih cuy. Respect makanya buat penonton gue ya. Apalagi penonton lama nih. Walaupun penonton baru juga kalian, sama. Welcome to my channel. Jadi ini gue berhasil menang awards ini gara-gara voting kalian sama konten gue juga sih. Banyak viewsnya di Facebook untuk gaming. Tapi gue upload di YouTube sepi. Ini ada yang seru banget nih cuy, drama cosplayer ya. Jadi pemuda asal Malaysia diselingkuhi dan dipitnah cosplayer hijab asal Indonesia setelah uangnya diperas ratusan juta. Oke, konteksnya kayak gimana? Jadi ceritanya, jadi si cosplayer hijab ini ya sudah kayak ngancurin nama baik si cowok orang Malaysia ini cuy. Padahal orang Malaysia ini udah gede banget effortnya. Contohnya udah dibeliin rumah, dikasih-kasihin duit, transfer duit. Ya soalnya si cowok itu seserius itu mau diajak nikah. Tahu-tahu pas diajak nikah apa? Dia mau menunda dulu dengan alasan ya mau ngejar famousnya untuk popularitasnya di dalam dunia per-cosplayeran. Nah ini ada chatnya nih. Kamu pikir aku cuma mau uangmu kan? Ya aku cuma butuh uangmu. Puas kan? Udah kejawab dan stop. I'm tired. Tired ngapain? I hate the way
your name always pop on notification, leaking my story, leaking my repost on TikTok. I hate your name. I want to stop saying it. Please, I don't want to see you again. Aneh deh, udah dimodalin udah. Itu tuh maksud gua, paling bener. Gak usah pacaran sama cosplayer. Mohon maaf, bukan mendiskreditkan ya, tapi yang suka cosplayer itu banyak. Dan diingat lagi, gak semua cosplayer seperti itu, tapi yang kayak gitu banyak. Enggak, gua gak tahu ya, kan beda-beda tuh. Tapi saran gua bagi kalian nih yang masih mengidola-idolakan, idola gak apa-apa, boleh. Tapi kalau mencintai untuk memiliki itu sebagai dianggap jadi pacar anime lu, gak usah lah, ngapain lah. Cari yang normal people aja udah. Kenapa jadi gak gua sarankan? Karena yang suka nih banyak nih. Ini si cosplayer yang suka nih banyak. Gak cuma lu doang. Bahkan gua yang lihat kayak gini pun suka. Tapi nantinya ada nih satu orang yang lebih ganteng dari elu, lebih banyak duitnya dari elu, lu bakal kegeser. Ya soalnya dia famous, popularitas ada gitu loh. Gitu loh coy. Tapi kalau misalnya lu cuman idola, kenalan, ya gak apa-apa, asal jangan keterusan. Lagian ada-ada aja pacaran kok sama orang yang konsumsi publik. Mending sama cewek biasa aja, terus modalin cosplay kalau lu wibu. Bener, beliin baju cosplay udah. Lu mau cosplay jadi apa? Gas. Tapi kalau udah suami istri ya, kalau belum ya jangan lah simpak tuh. Drama pertama tuh. Terus ada lagi nih coy, meme. Ini banyak banget cuy. Todd beli konten gue ANJ, harganya tanya aja ke PM, ku diskonin yang beli hari ini. Ya, jadi ada yang namanya traktor ya. Traktor itu buat konten-konten dia lah, yang seksi-seksi. Tapi malah ditunjukin ya, sekurus ini gitu loh. Anjir, is jalur meme anjir. Yang gratis dan lebih montok dan berisi, ada ngapain bayar? Ya tuh banyak tuh di explore Instagram lu, gue yakin tuh. Ini mah masih mending kauri sekalian, kauri cicak ya. Jawa, Banjar, lawang sama dengan pintu. Ya bener, gue lawang juga nih nyebutnya di sini. Tapi kalau kata temen gue beda nih cuy. Beda lagi kalau lawang bahasa Lampung. Gue tanya kan, apa tuh bahasa Lampungnya? Ya, gila bang. Beneran kah, hei? Yang orang Lampung coba komen di bawah. Berarti gak bisa nyebut sembarang lawang gitu, gak bisa cuy ya. Wah, Raja Milo ini cuy. Anjir. P, masih P, lokernya masih kah P? Balas pang, masih ada gawiannya kah? Uy, bungul, bujurun kah loker kam tuh? Mun cari karyawan, balas chatnya P, bungul kam tuh. Goblok, tolol, sinting. Nyari kerjaan gak gitu caranya, tolol. Kayaknya kalau pelajaran bahasa Indonesia jangan bolos gitu loh. Di situ ada tuh diajarin cara menulis surat yang baik dan benar. Surat lamaran, surat cinta, surat apa suka-suka lo. Ada semua diajarin sama guru bahasa Indonesia. Kesel gue anjir. Wajar aja nganggur. Moral, attitude, kagak ada. Tolil. Udah pengangguran, minim tata krama pula. Kata-kata hoax, OTW, benar sih. Paling gak bisa dah. Kalau cowok bilang OTW, ah itu baru mandi. Mau 100 orang bilang semangat, kalau capek ya capek. Tapi kalau kamu ada 200, pinjam dulu, besok aku ganti. Bangke. Ini nonton konser apa tiduran? Anjir, tiduran sambil nonton konser cuy. Seenak itu. Seberapa jauh sih umurnya? 1 Juli 2006, 4 Juni 2008. Nabung buat nikahnya dari kapan? Serius nanya aku. Gak nabung pakai duit orang tua. Terlalu jujur orang tua. Ya gak apa-apa, selama orang tuanya iya-iya aja dan duitnya ada, ya gak usah iri. Itulah privilege dia. Ya udah nikmatin aja lah dengan kehidupan elu yang sekarang ini. Yang penting jangan nyelot aja udah. Paling bener deh hidup lo. Sekolah, habis sekolah, entah mau kuliah atau mau kerja langsung, terus cari relasi, terus masuk jalur orang dalam, itu paling bener dah. Ngumpulin duit, terus nikah, gitu. Ada perjuangannya gitu loh. Kalau kayak gini privilege ini kayak kurang aja tantangannya. Tapi itulah, mungkin gara-gara bokap gua enggak ada itu jadi tantangan tersendiri juga buat gua gitu loh cuy. Yaudahlah, ini kelamaan nih, gue recordnya udah 50 menit anjir, udah mau sejam. Dari anjing sampai cosplayer tadi ya. Ya itulah, sekian dulu untuk video kali ini. Apapun itu semoga terhibur terus dengan konten-konten gue. Salam aja buat keluarga, sehat sekeluarga. Dan mohon maaf yang kayak cosplayer-cosplayer tadi kalau tersinggung ya, mohon maaf gitu loh. Gue cuma membacakan meme yang ada. Dan bagi kalian yang suka, silahkan aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena gue usahakan tiap hari untuk upload di bulan-bulan ini. Oke, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.